dapat pasien mesin subslim. Ini datang tanpa sepengetahuan saya. Ini mesinnya aja ya. Ini awalnya mati total. Nah, ini saya ganti. TV sudah menyala LED-nya. Namun LED-nya agak sedikit blinking ya. Nih. Oke, kita colokin dulu. Tuh. Begini LED-nya. Dan kalau kita cek bebelnya di sini, tegangannya cuma ada 45 volt. Ini nggak bisa di on kalau posisi gini. Pin playback udah kita open. Ada yang tahu solusinya? Solusinya ada di sini, teman-teman. Nah, ini akibat si teknisi mungkin dia menyolder ulang di bagian ini. Tuh. Meter dampernya ada timah. Oke, kita colokin lagi. Ah, dia sudah tenang dan standby. Kita lihat tegangan B plusnya. Ini ya. Saya akan on. Tuh 125. Oke, langsung standby. Jadi tidak ada yuk. Oke, itu saja teman-teman. Jadi bukan penyakit umum bawaan. Jadi ini akibat keteledoran si teknisi awal.